Oh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Sahabat keluarga muslim di mana pun anda berada apa kabar di kesempatan ini. Tentunya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik program Tanya Ustaz hadir kembali menemani anda semua. Dan kesempatan untuk terus belajar dan juga e, silakan untuk bertanya seputar permasalahan agama. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda dapat menghubungi kami langsung di nomor 44282. Baik, sudah hadir bersama kita lusad yang tentunya akan berbagi ilmu untuk kita semua, yaitu ada lusad Abdul Rashid Hafizullahullah Ta'ala kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana Ustaz kabarnya? Baik, alhamdulillah, alhamdulillah, Alhamdulillah. Masya Allah. Baik sahabat semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, uh, silakan bagi anda yang ingin bertanya jangan segan, jangan sungkan, silakan menghubungi kami di 0617944282. Baik langsung saja. Inilah program Tanya Ustaz. Ya, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita juga merangkum pertanyaan-pertanyaan dari Anda melalui media sosial kami, baik itu di Facebook, YouTube dan juga lainnya. Baik, silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung dapat menghubungi kami di 0617944282. Baik kita awali pertanyaan di kesempatan ini Ustaz, bagi ya. pesan yang sudah masuk beberapa waktu yang lalu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ada seseorang yang berkata kepada saya agar tidak membeli berlian untuk istri. Hmm. Karena dalam berlian mengandung sesuatu yang buruk Ustaz. Apakah perkara ini benar atau ada bahasanya dalam Islam atau bagaimana Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa salam <susuk> TV rahimanillahi taala wa iyyakum jami'an. Para penonton, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, sahabat keluarga muslim yang masih setia dan terus memantengi dan <susuk> yeah. mengikuti acara kita pada malam hari ini. Uh Pertanyaannya apakah uh, ada semacam larangan begitu ya seorang suami membelikan berlian kepada istrinya? Istrinya? Karena ketika di pertanyaan itu ada yang ini, ada, ada yang apa? Nasi ya tahu nasi gitu ya, tahu gitu ya. bahwa itu nggak boleh. Itu ya. Ada keburukan gitu. Iya. Tapi kalau kita lihat penjelasan para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada nggak ada ya. Emas itu kan boleh bagi wanita dipakainya mm -mm. emas, ya yang nggak boleh itu nanti dijadikannya itu untuk bejana-bejana itu tentu tidak boleh ya uh, kalau dijadikannya bejana umpamanya untuk minum untuk apa kalau sekedar untuk dipakai sebagai perhiasan ya enggak ada masalah yeah. apalagi berlian itu kan uh, Saya kira lebih mahal berlian kan daripada sekedar emas gitu kan uh, uh, Apa namanya nih uh, Hal ini ya dibolehkan bagi kaum wanita, ya dibolehkan bagi kaum wanita. Tentu, bagi laki-laki itu soal lain lagi, hmm. berbeda hukumnya dengan laki-laki. Begitu, tapi intinya bahwa eh, boleh ya seorang suami, ya kalau yang punya kemampuan tentunya untuk membelikan eh, berlian kah, atau apa satu lagi namanya berlian aja ya yang mahal itu ya, iya. mutiara kah, atau apakah intan itu? permata, intan permata dan gitu kan? Ya segala yang punya kemampuan lah yang pakir-pakir yang miskin-miskin ya mungkir dulu, nah, gitu kira-kira mm. ya. Intinya bahwa boleh ya bagi si wanita e, untuk dibelikan oleh suaminya atau ayahnya, gitu kan, untuk dipakainya. Mm. Itu tadi ada 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 pertanyaan, ada orang yang ngasih tahu bahwa ada keburukan, nggak mm. ada keburukannya di situ gitu. Selama itu memang untuk perhiasan ya, mm. dan tentu niat si wanita itu untuk menyenangkan hati suaminya, mm. apalagi untuk Uh, apa namanya ini supaya suami lebih uh, akrab dengan dirinya mm. begitu kan mungkin juga suami, supaya suaminya nggak poligami lagi bisa jadi yeah. <laughs> gitu kan intinya itu boleh itu intinya boleh dan tidak ada uh, larangan ya bagi uh, wanita untuk menggunakan hal tersebut mm. uh, demikian Allah yeah, Ustaz. kalau untuk pamer Ustaz? ah ini nggak boleh mm -mm. yang halal pun kalau itu uh, niatnya untuk pamer mm. untuk uh, apa takabur som kesombongan mm. ah ini nggak boleh Apa? bersin bersin. Ah, bersin, bersin bersin supaya nunjukkan C uh, apa namanya cincinnya, nih, cincinnya segala. itu enggak boleh. Ya nggak boleh ya. Mm -hmm. Jadi kalau wanita pun memang tabiatnya kan memang dia di wanita ini kan diciptakan memang untuk ya namanya sesuai dengan uh, apa ya konstruksi uh, apa namanya dibentuk bentuk wanita itu memang cocok untuk dipakaikan uh, perhiasan. Perhiasan. Ya. Kalau laki-laki kan memang kasar segala macam mm -hmm. kayaknya kayaknya nggak pas. Mm -hmm. Makanya kan diharamkan laki-laki itu -laki pakai kalung, pakai Betul anting Kejantanannya ya jantanannya hilang gitu. ya. makanya kan jenggot ini sesuatu yang nikmat yang besar mesti disyukuri hmm. oleh para laki-laki berapa banyak wanita yang uh, kita katakan uh, apa ya suka dengan laki-laki yang pakai jenggot hmm. ah begitu ya jadi intinya bahwa kembali ke masalah tadi tidak mengapa ya tidak yeah. mengapa bagi laki bagi perempuan menurut saya untuk memakai hal demikian hmm. Allah taala terima kasih atas uh, jawabannya Baik sahabat semua silakan yang ingin bertanya dapat menghubungi kami langsung di 0617944282. Baik Ustaz eh, kembali kita ke eh, pertanyaan namun sebelumnya Ustaz lupa nih untuk mendoakan saudara muslim kita ya, Ustaz mm -hmm. yang eh, kabar belum begitu lama di Turki dan juga ya. daerah lainnya Suriah Lebanon mm -hmm. eh, terjadi gempa nih Ustaz Betul. dan kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran. Amin. Baik, ada telepon. kita akan angkat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, dengan siapa dan di mana? Marani, Ustaz, tinggi tinggi. Baik, Masya Allah. Silakan Marani, pertanyaannya. Uh, begini, Ustaz. Ya. Tentang puasa di bulan Rajab, Ustaz. Iya. Nah, itu ada tuntunannya atau tidak? Begitu ada yang mengatakan kalau... Uh, di siang hari kita itu berpuasa di malam hari sebaiknya kita melakukan sangat obat. Sholat, itu tobat. Sholat, tobat. Iya. Itu benar atau tidak? Mm -hmm. Itu aja, Ustaz. Ya. Afwan. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wa wabarakatuh. Wa Baik, Ustaz. Hmm. Uh, mengenai uh, bulan Rojab, ini, hmm. uh, Apakah ada amalan khusus untuk uh, melakukan puasa karena memang momen bulan Rojab itu dan katanya kalau uh, baiknya ketika siangnya puasa ...maka malam, malamnya itu melakukan sholat taubat, Ustaz. Iya. Yeah. Nah, yeah. Ini bagaimana, Ustaz? Uh, Mama Rani yang ada di Tebing Tinggi, Tinggi, Sumatera Utara ya... ...memang bulan Rojab ini kan salah satu bulan... ...yang diharamkan di dalam Islam. Artinya bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan... ...bulan yang dihormati gitu kan. Yeah. Maka di, di dalam uh, bulan ini tidak boleh melakukan... ...sejatinya adalah kemaksiatan. Sebenarnya kapan aja pun nggak boleh maksiat gitu kan. Tetapi di bulan Rojab ini... segala perbuatan dosa dan maksiat itu lebih besar lagi apa namanya ini ancamannya bahkan mungkin uh, dosanya karena dilakukan di bulan yang haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna 'iddat asyhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqa yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum ya Uh, kata Allah Subhanahu wa bilangan bulan di sisi rokmu adalah 12 bulan ketika yeah. dalam uh, ketetapan Allah Subhanahu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Hmm. Minha arba'atun hurum ada empat bulan yang diharamkan dari 12 itu. Ya, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian zalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Intinya bahwa di bulan Rajab ini ya adalah bulan yang sejatinya kita uh, apa namanya beramal soleh ya dan kita menjauhkan segala dosa dan maksiat. Sekali lagi saya sampaikan bukan berarti bahwa di luar bulan Rajab ini bebas maksiat tidak ya dia ya, tetap saja nggak boleh tapi ketika dilakukan maka ini akan lebih besar lagi ancamannya tentu kita memperbanyak amalan soleh itu bagus ya dalam pengertian eh, kita tingkatkan lah karena ini bulan yang diharamkan begitu tapi memang meyakini eh, satu ibadah karena eh, dal apa namanya ini keutamaan lain selain dia keutamaan yang bulan diharamkan ini tidak dibenarkan. Makanya kan Ibnu Hajar rahimahullah membuat atau mengarang satu kitab dengan judul Tabiinul Ajab fi ma warada fi fadli Rajab menjelaskan tentang hal-hal yang ajab yaitu suatu yang apa namanya suatu yang keanehan tentang hal-hal yang datang atau hal-hal yang ada tentang keutamaan bulan bulan Rajab. Hmm. Intinya bahwa kalau seorang itu melakukan peribadatan meyakini ada faidilah fadilah tertentu, di luar dia sebagai bulan yang diharamkan maka ini nggak boleh hmm. artinya meyakini contoh seperti dia meyakini sebagian orang sholat di sholat jumat di awal uh, jumat di bulan Rajab atau disebut hmm. dengan salatul raqaib. ah ini nggak benar iya. ah begitu atau meyakini amalan-amalan tertentu harus puasa segini lah puasa itu nggak benar jadi artinya bahwa amalan-amalan yang yang ada di luar bulan Rajab itu tetap ada, tetap saja bisa dilakukan bahkan mungkin dibanyain gitu kan di bulan apa ini di bulan rojab ini nggak ada masalah, uh -huh. Karena memang ada dalil dalilnya kan ada semua gitu, tinggal dibanyain aja. Contoh uh -huh. umpamanya kita di bulan di bulan Jumada Syah itu kita nggak nggak mengambil puasa Senin dan Kamis secara utuh semuanya, uh -huh. karena kita cuma sepekan pertama aja. Kalau di bulan rojab ini kita uh, full ya? pool, setiap pekan kita puasa uh -huh. umpamanya. Atau kemarin kita nggak puasa bit kita ini puasa bid ini, uh -huh. kan kita, itu arti, artinya memang ada dalilnya kian kita melakukannya. Qadarullah ini berada di bulan yang diharamkan, bulan yang diagungkan, tentu keutama, tentu pahalanya dan keafdolannya kan lebih gitu. Mm. Tapi bukan karena ada dalil lain dia, artinya bukan karena ada ada apa ya, ada penghususan yang e, diada-adakan oleh sebagian orang ya e, atas nama bulan Rajab gitu kan, lalu mereka mengatakan ini dan itu, 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 itu tidak dibenarkan. Artinya keutamaan dia sebagai bulan yang diharamkan iya secara umum sebagaimana kita sampaikan tadi di dalam dalilnya adalah surah at-taubah ayat 36 itu tetapi pengkhususan-pengkhususan lain ya terkait dengan keutamaan bulan Rajab ini kita butuh dalil gitu. Adapun kita beramal memperbanyak amalan ya karena memang ada dalil khususnya enggak ada masalah seperti umpamanya tadi itu puasa, sholat malam kita banyakin apalagi coba sedekah kita banyakin enggak ada masalah karena itu semua dalilnya kan ada kian memang. Hmm ada kian memang gitu. Bukan karena khusus di bulan Rajab itu enggak. Ah, begitu. Nah, terkait dengan apa tadi salat ya? Iya, salat taubat ya. Ah, jadi siangnya apa namanya nih? Puasa. puasa gitu kan. Malamnya dia salat taubat. Ini yang kita pertanyakan, siangnya dia puasa karena apanya gitu. Hmm. Apakah karena memang contoh dia puasa Senin atau Kamis gitu atau dia puasa bid atau dia puasa uh, kita katakanlah uh, puasa apa lagi selain puasa Senin Kamis sama puasa bid? Ya, kira kira nggak ada di bulan Rojab ini yang atas nama Rojab gitu ya. Nggak iya. ada gitu. Kecuali nanti di Syaban, iya. Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Syaban ya. Adapun Rojab dia dalil-dalil yang lama juga ini pakai gitu. Adapun pengkhususan dia di bulan Rojab ini kita kita tidak punya gitu. Dalilnya nggak punya secara khusus gitu. Intinya bahwa kalau dia umpamanya puasa Kamis lalu malamnya dia sholat tobat. Ini yang perlu kita tanyakan. apa Kenapa mesti sholat tobat di malam hari? Hmm. <tuh> Siangnya harus puasa, malamnya harus sholat to tobat gitu. Kenapa? Ini menjadi pertanyaan kita. Nah, gitu. Kalau dia puasa kemeis, puasa senin, atau puasa hari ini, dia dapatlah ada masalah. Ma dan bahkan pun bagus dilakukan di bulan ini, karena ini bulan yang diharamkan dimuliakan. Adapun mencari-cari, nah, gitu kan, mengkhususkan suatu amalan yang toh ada di bulan rojab, nah, ini yang menjadi masalah. Ya. Seperti tadi. Kau mesti pula dia sholat tobat di malam harinya dan siang harinya harus puasa. Ini kita pertanyakan. Jadi pertanyakan. Artinya bahwa hal seperti tidak ada dasar dan pijakannya maka sejatinya ya tidak kita lakukan. Ya. Apa nggak boleh sholat tobat silahkan meskipun ini dikhilafkan oleh para ulama terkait dengan sholat tobat gitu. Tapi e, apa namanya ini e, hal demikian ya e, jangan dirangkaikan yang saya katakan tadi tuh. Ah gitu. Apa hubungannya gitu? Apa hubungannya dia harus puasa siangnya dia harus uh, Salat tobat di malam harinya nah, gitu. Kalau ya. orang mau salat tobat kapan aja pun ketika orang itu bermaksiat Lalu dia bertobat diiringi dengan salat Meskipun saya, saya katakan, saya, katakan tadi dihilapkan oleh para ulama terkait dengan Salat tobat itu sendiri nah, Demikian Wallahu ta'ala Baik insyaallah terima kasih dan kita angkat telepon kembali Halo assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Iya dengan siapa dan di mana? Ibu Rini Ustadz, baik. Silakan pertanyaannya, Iya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Begini Ustadz, ya. saya kan kerja, uh, sebagian temannya ada orang non-Muslim, ya Ustadz. Hmm. Ya. Uh, jadi, kalau teman saya itu kena gigi tawon atau binatang yang lain, gitu kan, Ustadz? Mm -hmm. uh, apakah saya boleh membantu? Merukia mandiri Ustaz hmm. untuk orang untuk teman saya yang non muslim ini gitu Ustaz. Iya. Yeah. Dengan membaca doa yang apa itu yang tadi, ya, ya. Mm -mm. billahi wa itu, Ustaz. Heeh. Mm -mm. uh -uh. Terus satu lagi ya Ustaz. Iya, yeah, boleh yeah. silakan. Uh -uh. Di kampung saya ini kan Ustaz, orang non muslimnya sekarang mengadakan serikat tolong-menolong. Mm -mm. Dalam hal acara pesta dan kematian. Hmm -mm. Lalu mereka mengajak kami dari rumah ke rumah orang yang muslim, Ustaz. Mm -hmm. nah, jadi kalau e, salah satu masyarakat ada yang mengalami itu kan, kami orang muslim ini ikut dalam acara mereka gitu, Ustaz. Mm -hmm. Dan kalau kami juga gitu, mereka juga ikut. Apakah mm -hmm. kami yang muslim ini boleh ikut, Ustaz, dalam e, serikat tolong-menolong mereka, Ustaz? Tadi ya. apa aja kematian? Kematian sama acara pesta mereka, Ustaz. Iya, mm iya. -hmm. Uh -uh. Apakah kami orang muslim ini boleh ikut gitu Ustaz? Iya, iya, iya. Ya, mohon penjelasannya ya Ustaz. Iya, iya, ya, Bu. Iya, syukran Ustaz. Afwan. Uh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih uh, atas pertanyaannya dari Ibu Rini di Simalungun. Baik Ustaz, ya. uh, kita tahan dulu ini Ustaz. Iya. Ya, dan insya Allah kita akan jawab dan terus, terus Ibu penanya tadi mohon bersabar. Baik, jangan kemana-mana tetap ditanya Ustaz. Sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat dari salah dimanapun anda uh. berada kembali ditanya Ustad, silakan bagi anda yang ingin bertanya di 0617944282. Kita angkat terlebih dahulu penerimaan yang sudah terhubung. Halo assalamualaikum. Iya terputus ya. Silakan dicoba kembali. Baik ada dua pertanyaan dari uh, Ustad hmm. dari uh, Ibu Rini hmm. namun kita coba angkat kembali nih Ustaz. Yeah. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa dan di mana? USC di sini ya? Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Mau tanya Ustaz ini. Silakan, Bu. Kalau, kalau mau berpergian Ustaz kan kita sholatnya di Jama Ustaz. Iya. Yeah. Nah pertanyaannya Ustaz, kalau kita disampai di tempat tujuan, apakah kita mengerjakan salat jamak juga, Ustaz? Iya. Yeah. Mm -hmm. Terima kasih Ustaz atas Yo. jawabannya. Flan, iya. baik terima kasih Ibu Esi. Baik kita jawab pertanyaan terlebih dahulu dari Ibu Rini tadi, Ibu Rini, Ustaz. dua e, pertanyaan yang pertama adalah e, bagaimana hukum merukyah non muslim Ustaz, ketika teman-temannya hmm. bekerja di e, ladang tersengat e, tawon tadi ya, tawon atau lain sebagainya, kemudian bisa nggak Ustaz kita bacakan gitu, kita ruqyah mereka gitu. Ustaz. Baik. E, terkait dengan meruqyah teman yang kafir gitu kan? Iya saya khawatirnya begini di doa doa ruqyah itu ada doa doa rahmat. Mendoakan rahmat bagi orang kafir nggak boleh gitu. Yang boleh itu mendoakan hidayah, mendoakan mereka agar Allah SWT memberikan hidayah kepada mereka. Makanya ini nggak ada masalah. Tapi Adapun namun mem mendoakan ya agar mereka dirahmati, disayangi oleh Allah ini diharamkan, tidak boleh makanya kan sholat kepada orang kafir nggak boleh kenapa ya itu tadi hmm. karena sholat itu kan uh, di dalamnya itu ada uh, apa ya ada rahmat yang 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 akan apa namanya ini yang akan di, di, dimintakan kepada Allah untuk orang ini makanya kan ketika uh, uh, apa namanya ini Abu Thalib meninggal maka kan Nabi saw menyuruh Ali untuk menguburkannya aja gitu tanpa ada apa-apa gitu hmm. karena Abu Thalib uh, di dianggap dia meninggal di atas agama uh, nenek moyangnya bukan di atas Islam meskipun Nabi SAW waktu itu sudah berusaha keras ya hmm. untuk uh, beliau agar masuk Islam intinya bahwa ketika tadi itu teman kita tersengat dan dia orang kafir maka jangan jangan di di ya, hmm. gitu artinya kan ada solusi lain kan seperti mungkin menaruhkan obat ya obat-obat hmm. lain itu enggak ada masalah kalau sebatas itu karena saya khawatir dan uh, Dugaan saya di ayat-ayat ruqyah itu memang ada ayat, -ayat rahmat. Nah, kan begitu. Jadinya kan meminta rahmat kepada orang kafir nggak boleh. Hidayah boleh. Kita minta hidayah kepada Allah untuk dia gitu. Adapun kita minta meminta kepada Allah agar Allah merahmati mereka ini diharamkan. Jadi bagaimana? Ya itu tadi obat-obat yang yang selain ruqyah lah kan masih ada sekiranya. Itu tadi mungkin ada uh, obat-obat tertentu ya mungkin juga daun-daunan atau apalah itu mm -hmm. intinya jangan ruqyah. Ah begitu, jangan mm -hmm. di Kecuali dia mungkin mau masuk Islam enggak ada masalah. Mm -hmm. Gitu kan? Alhamdulillah kalau dia mau seperti itu adapun dia eh uh, itu tadi saya katakan takutnya kita ada ayat dan dugaan saya kuat di situ ada ayat rahmat. Ini enggak boleh. Mm -hmm. Ah demikian. Artinya alternatif lain ajalah yang dibuat. Seperti tadi itu mungkin ada obat-obatan ataupun mungkin di di apa ya di, diikat ya supaya mungkin apa eh, apanya nggak kemana-mana menyebar gitu kan apa namanya sengatannya itu gitu ya cara lainlah ditempuh jangan cara yang seperti ini ya. ah, demikian Allah Taala baik Ustaz, terima kasih dan pertanyaan keduanya Ustaz, e, di kampungnya itu kan e, ada semacam mau didirikan Serikat Tolong Menolong. Iya STM gitu warga ya. Gitu. Hmm. Tapi ya ini warganya kan campur ustadz. Hmm. Ada Muslim dan juga tidak ustadz. Jadi perjanjiannya di dalam uh, Serikat Tolong Menolong ini ya saling membantu kalau ada pesta acara hmm. pernikahan ataupun juga ada kematian gitu ustadz. Nah boleh nggak kita uh, ada di situ gitu ustadz dan ya akhirnya kan kita harus saling tolong menolong gitu hmm. ustadz. Uh, kalau yang sifatnya yang seperti ini nggak boleh ya karena kan ritual agama itu. Hmm. Kematian itu kan ritual agama. Ya kan begitu? tentu di sana akan akan ada nanti syiar-syiar agama mereka kan? Nah, itu nggak boleh. Terkait dengan pernikahan juga begitu kan. Meskipun memang para ulama sebagian menjelaskan terkait dengan pemahaman mereka di ayat Al-Mumtahanah ayat yang ke-28 itu ya. lain la yanhakumullahu lam yuqatilukum pidin wa yukhrijukum min dan tabarruhum wa tuqsitu ilaihim itu e, sebagai mereka mengatakan kalau kita diundang ke pesta mereka itu diundang ya bukan ikut dengan acaranya diundang aja gitu Sebagian hmm. mereka membolehkan rukhsah sebagai keringanan saja gitu tapi intinya kembali ke masalah tadi bahwa kalau itu sudah dijadikan semacam kerjasama ataupun serikat tolong-menolong dalam bab kematian dan dan dalam bab pernikahan Uh, saya kira ini, ini tidak, tidak 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 dibenarkan. Kenapa? Kalau kematian itu kan ritualnya agama mm -hmm. kental di situ. Terkait dengan pernikahan juga demikian gitu. Kita ikut campur dengan dan itu kan ada ritual agamanya kan. Betul betul. betul. Ah tidak hanya serta merta sosial gitu. Mm -hmm. Ah gitu. Tidak hanya serta merta sosial seperti itu gitu. Kecuali mungkin acara-acara lain ya mungkin ya gotong Tapi, royong gotong royong umum aja umum atau lah, apa kampung. gitu itu boleh lah gitu bukan berarti kita berinteraksi dengan orang kafir nggak boleh boleh hmm. ya jual kah, mungkin juga bisnis juga mungkin uh, kerja dalam dunia kerja ya dalam dunia lain yang jelas kalau dalam perkara agama lakum dinukum waliyadin itu udah udah, udah 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 final ya dan itu tidak boleh diganggu gugat hmm. jadi bersifat final dan mengikat gitu kira-kira Gak boleh kita langgar. Ustadz dia orang yang baik, dia bukan masalah baik atau tidak baiknya, dia kafir itu masalahnya gitu loh. Karena ada orang kadang-kadang terpedaya ya dengan kebaikan orang-orang iya. kafir yang, ya memang betul dia baik gitu, tapi agama kita mengatakan ada batasan yang nggak boleh kita langgar. Itu tadi. Kalau sudah terkait dengan agama, mohon maaf. ya. Jadi tidak boleh kita uh, menggampangkan masalah ini gitu. Iya. Bukan sekali saya sampaikan ya, bukan kita berarti dilarang berinteraksi, enggak. Interaksi tafatul ahlan wa sahlan tapi kalau udah urusan agama. Ya mohon maaf kita stop di situ gitu. Kita harus berhenti di situ. Iya. Oh dia orang baik, bukan masalah dia baiknya, dia orang kapirnya gitu loh. Hmm. Nah, itu masalahnya di situ. Maka dua ini tadi ya hendaknya dihindari tentu dengan bahasa yang baik hmm. ya. Karena hmm. yang namanya kita satu kampung ini kadang-kadang Agama ini kan tidak menjadi sesuatu yang menonjol kan, iya. nah, itu yang kita takutkan nanti terjadi hal-hal yang terdengar Tolak saja dengan baik, mohon maaf bu, kalau untuk yang seperti ini kami mungkin nggak siap dan seterusnya dan seterusnya. Nah, demikian, Allah Baik, Insya Allah. Terima kasih atas jawabannya, benar-benar dapat dipahami. Baik, eh, tadi pertanyaan dari Ibu Esin ya. kan ketika eh, safar itu boleh dijama? Gitu, Betul. Ustaz. Ya, eh, apakah Ustaz ketika sudah sampai tujuan? Mm -mm apakah rusok itu masih bisa dilakukan atau tidak. Yeah. Dalam keadaan safar, orang seorang yang melakukan safar atau perjalanan yang dianggap safar lah ya dalam uh, pandangan agama yeah. itu kan minimal dia uh, ada mengatakan 90 km. Kalau hmm. dia sudah 90 km maka dianggap dia safar meskipun ada perkataan lain yang mengatakan yang penting dia keluar kampungnya, yang penting dia tidak lagi di di di, di wilayahnya gitu. Dengan berbagai pendapat yang hmm. ada. Nah, Uh, kalau dia dianggap saper dalam pandangan agama, maka dia boleh me, uh, apa ya, mengambil ruhsoh, yaitu mm. kosor dan jamak namanya. Iya. Jamak dan kosor, jamak itu menggabungkan dua sholat dalam satu waktu, rakaatnya nggak berkurang tetap. Uh, mm. Contoh zuhur dan asar boleh jamak takdim atau takhir kan gitu. takdim namanya, ditarik asarnya ke zuhur. Jadi dilakukan delapan rakaat, empat rakaat zuhur, salam, kemudian tambah lagi empat rakaat berikutnya untuk sholat asar. Yang membedakannya apa Ustaz? Ya niat. Nah, gitu kan. Karena waktunya kan sama. Berikutnya untuk kosor silakan kosor kan lebih ini ya. Eh, apa namanya ini lebih 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 ringan lagi karena kosor itu memendekkan. Hmm. Jadi yang 4 jadi 3 gitu. Ya yang 4 jadi 2 maksudnya. Nah, boleh nggak dijamak dua-duanya? Kosor dan jamak bagus, boleh. Udah kosor jamak lagi kan enak. Iya, iya. Pertanyaannya kalau udah sampai tempat tujuan. Sempat sampai sampai tempat tujuan itu kan dia dalam keadaan sapar. Maka di selama di situ boleh. Contoh, umpamanya kita, saya pergi ke Jakarta, umpamanya. Jakarta kan bukan kampung saya, hmm. selama saya di Jakarta ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 4 hari, 4 empat, hari, selama 4 hari di sana itu boleh. Selama 4 hari, boleh jamak, boleh kosor, gitu. Ada yang mengatakan enggak, kalau dia tahu kapan dia pulangnya, maka cuman boleh 4 hari. Tapi kalau dia enggak tahu kapan pulangnya ke negerinya, maka selama itu dia boleh untuk jamak dan kosor, gitu. Ah, intinya bahwa ini dibenarkan apalagi hanya sekedar jamak kalau jamak enggak pun sapar kita boleh menjamak contoh yeah. kata para ulama kita sakit boleh enggak dijamak boleh kita ini sakit nih merasakan nanti kalau di asar kita makin parah makin demam biasanya gitu ya udah kita tarik aja waktu di zuhur kita jamak boleh yeah. atau kita sedang uh, apa ya uh, hujan turun ya ini kan di, di, boleh dijamak di masjid kita umpamanya kita maghrib kau hujan Ya, udah. Langsung aja, kita jamak dengan isyaknya boleh, hmm. atau bahkan sebelum lama mengatakan, dalam dunia pernikahan pun boleh dijamak salat sholat karena takut bedaknya hilang dan hancur. Hmm. Kan menikah orang juga nggak banyak-banyak kalinya, kan? Yeah. Apalagi orang Indonesia ini, barangkali sekali setahu, sekali seumur hidupnya dia, hmm. sekali pakai aja. Uh, gitu kan? Istilahnya, intinya bahwa... Uh, urusan jamak tentu akan lebih mudah, apalagi tadi dalam keadaan safar kalau pun sampai di tempat tujuan boleh menjamak hmm. Tapi tadi itu lihat berapa hari dia. Kalau memang tahu dia kapan pulangnya, empat hari dia boleh, hanya empat hari. Dia tahu hmm. pulangnya kapan, tanggal sekian, berarti selama empat hari setelah dia sampai itu boleh. Tapi kalau nggak dia tahu, selama itu dia boleh menjamak hmm. Ah, demikian penjelasan para ulama. Rahimahullah Taala Jamian, wallahu Taala Baik, masyaAllah. Terima kasih atas uh, jawabannya mudah-mudahan dapat dipahami terusnya bagi penanya dan juga kita semua. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat menghubungi kami langsung di 0617944282. Baik, kembali kita ke pertanyaan Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya menggunakan masker untuk membersihkan wajah dan uh, masker tersebut itu mengandung emas gitu Ustaz? Ya jadi kalau memang ini untuk laki-laki nggak -laki, boleh ya masker hmm. yang ada mengandung emasnya itu. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat at tabarani dan disahihkan oleh Ibnu Hazm Rasulullah Wasallam mengatakan uhilla ya uhilla wal al wal-hariru atau uhilla al-hariru wal-dhahbu li inathi min ummati wa hurrima ala dhukuriha. ya dihalalkan bagi kaum wanita dari umatku ini adalah al-hariru wal dahab yaitu emas dan perak emas dan sutra dan diharamkan kepada laki-laki dari kalangan umatku. Jadi emas dan uh, sutra itu boleh dipakai oleh uh, wanita, yeah. boleh dipakai oleh wanita. Jadi kalau maskeran dia umpamanya menggunakan bahan dari emas boleh, yang nggak boleh itu siapa? Pria. Ah, pria tidak boleh, tidak boleh dia maskeran ya. Karena ada juga pria yang memang menjaga apa ya uh, uh, tubuhnya gitu kan, menjaga wajahnya agar tetap mulus dan nggak ada jerawatnya, nggak ada uh, komedo-komedonya gitu laki kira-kira. Hmm. Maka boleh dia bermasker, tapi tidak boleh ada campuran emasnya, nah, gitu. Kalau memang ada campurannya nggak boleh. Masker ini kan sekarang saya kira banyak macamnya kan, nggak mesti pakai itu kan. Artinya ada hal lain yang menggantikan, yang bisa menggantikan emas kan gitu. Intinya kalau dia emas nggak boleh. Kalau bagi laki-laki, kalau bagi perempuan ya silahkan saja. Hmm. Nah, demikian wallahualam. Ta ala taala. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas uh, jawabannya dan mudah-mudahan dapat kita pahami. Baik sahabat sebuah silakan yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 0617944282. Baik kembali kita ke uh, pertanyaan nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz apakah dalam Islam membolehkan seseorang menunaikan sholat sedangkan kukunya itu dicat berwarna? Ustaz? Kalau kukunya dicat berwarna, cat ini apakah itu menghalangi sampainya air wudhu ke kukunya atau tidak gitu. Iya, iya. Karena kan kuku ini wajib untuk kita basuh ya? Basuh hmm. gitu. Itu 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 menjadi pertanyaan. Kalau sekedar eh, seperti kutek ya, kutek yang apa ya, istilah orang itu daun cacar atau daun pacar, saya nggak tahu itu yang yang orang kadang-kadang sebelum menikah itu inai ya. Inai ya daun pacar atau apa? Iya, berbagai macam. Berbagai inai inailah intinya. Itu katanya kalau terhina itu enggak masalah. Mm -hmm. Karena dia alami Alami gitu. dan dia akan nyampe air ke situ. Iya. Adapun cat kuku yang tebel-tebel itu kan ah, itu sehingga menghalangi air, itu bukan hanya enggak sah wudhunya. mandi junubnya pun mandi janabahnya pun enggak sah. Nah, jadi uh, kembali ke uh, apa ya? Ke keadaan si cat kuku tadi itu. Mm. Kalau emang cat kukunya itu tebel sehingga menghalangi umpamanya. Iya. Maka enggak sah wudhunya. Hmm. Kalau nggak sah wuduhnya ber, ber, berdampak ke sholatnya gitu. Betul betul. Ah, betul. saya sholatnya pun. Nggak sah. sah kan? Ah begitu. Jadi dipastikan aja. Kalau emang kecil tipisnya hmm. atau hinai tadi daun pacar daun apalah istilah orang hmm. itu nggak apa-apa karena dialami aja. Iya iya. Ah gitu. Atau emang ada cat ya? Biasanya cat cat minyak. Seorang yang ngechat gitu. Bagaimana dia memastikan dirinya? Ya dibasuh dengan minyak. Hmm. Kan boleh. Sehingga nanti udah bersih baru dia baru dia udhuk. Karena dia takutkan nanti. Uh, ada yang nggak nyampe air wuduhnya. Gitu. Hmm, artinya apapun itu kalau menghalangi. Ya nggak boleh. Termasuk sisi ikan, pamannya. Hmm, itu tukang tukang bengkel nih. Tukang bengkel. Oli gitu kan. Oli gitu ya betul. Gitu, terus hmm, betul. Oli yang memang ini ya, yang memang menghalangi gitu. Hmm. Itu nggak boleh. Jadi intinya bahwa hal seperti ini dihindari. Hmm. Ah, dihindari ya. Baik, insya Allah Baik, Insyaallah. Terima kasih atas uh, jawabannya. Ya baik sahabat semua. Silakan yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 0617944282. Baik sahabat semua kita rehat kembali untuk itu jangan kemana-mana tetap ditanya Ustaz. Okay, sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat dari salah silakan yang ingin bertanya dapat hubungi kami di 0617944282. Kita angkat penelpon yang sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi Iya, dengan siapa dan di mana? Nenek kasih Ustaz. Baik, Masya Allah, ya. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cintanya Ustaz. ya yeah, silakan Bu. Mohon penjelasannya ya ustadz Ini yeah. nenek kan di kampung nenek ini kan ada orang nanya gini, nenek sekarang ngajinya ngaji apa? kok nggak kayak biasanya ikut seperti kawan tahun Pak? katanya gitu. Yeah. Terus nenek jawab bilang gini, nenek sekarang ikut quran dan Sunnah, katanya. Ustadz, nenek bilang kayak gitu. Mm -hmm. Seorang itu bilang gini, pemimpinnya di sini siapa? Kalau nggak ada pemimpinnya besok nenek dimintai pertanggungjawaban di sananya nah, siap, siapa pemimpinnya katanya kayak gitu kalau nggak ada pemimpinnya juga nanti nenek nggak diakui sama nabi kita besok di sana katanya kayak gitu mm -hmm. nah terus itu kalau kayak gitu penjelasannya kayak mana ya ustad Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Gitu aja Ustaz. Iya. Yeah. Untuk penjelasannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh baik ustad e, di kampung e, sudah menjadi asing gitu Ustadz, yeah. karena sudah tidak seperti sebelumnya gitu ustad dan ditanya sama teman-teman yang sebelumnya mm. kenapa gitu kenapa e, berubah ya ya sekarang udah e, mengikuti e, sebagaimana Al-Quran dan juga sunnah lah pemimpinnya siapa Ustadz? gitu kalau nggak ada mungkin mm. ya harus ada yang mimpin gitu Ustadz, yeah. ada penghulunya gitu kalau nggak yeah. ada nanti nggak diakui apakah e, harus seperti itu atau bagaimana jawabannya ustad? Baik. Kepada ibu yang bertanya, "Ya, yang ya. dimana tadi? Ibu ini di Padang Lawas, oh, Padang Lawas, ya, ya Padang Lawas." Ya. Uh, kita sampaikan begini: kewajiban seorang Muslim dan Muslimah adalah mengikuti Al-Quran dan sunnah al fahmi Salafil Ummah. Itu sesuatu yang nggak bisa ditawar-tawar pada hakikatnya. Ya. Jadi, Al-Sunnah wal Jamaah yang orisinal yang asli itu adalah semua orang pasti mengaku ahli sunnah wal jamaah lah gitu kan. Tetapi yang untuk menunjukkan itu asli apa tidak adalah memahami Al-Quran dan sunnah, mengikuti pemahaman para sahabat, mengikuti pemahaman para sahabat dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak dan dalam perkara muamalah. Ah begitu. Kita mengikuti Al-Quran dan sunnah, mengikuti dengan mengikuti pemahaman sahabat atau salafil ummah dalam perkara akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Ah, demikian. Maka kalau ada yang bertanya, siapa pemimpinnya siapa ini agama ini bukan ada istilah pemimpin atau uh, tidak ada pemimpin gitu kan. Agama ini adalah uh, apa namanya ini uh, jalan yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya gitu. Yeah. Jadi tidak seperti sekte-sekte uh, lain ya, firqah uh, lain, kelompok-kelompok lain yang ada uh, seperti umpama Jahmiyah, ada Jaham bin Sofwan kemudian juga Mu'tazilah ada wasil bin apa itu gitu kan bukan bukan itu bukan bukan yang seperti itu ini adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Islam khusus itu karena Islam ada dua kata para ulama ada Islam umum dan ada Islam khusus Islam khusus yang dibawa oleh Nabi SAW. itulah cara dan sikap kita beragama gitu jadi ini bukan bukan kelompok bukan juga partai gitu kan bukan juga organisasi nggak semua orang silakan. gitu Silahkan kita beragama sebagaimana beragamanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa Jadi bagaimana kita menjawabnya siapa pemimpin? Di agama ini bukan ada cerita pemimpin. Yang pemimpin, yang, yang itu akhirnya kita beragama menurut selera orang jadinya menurut selera pimpinan kita. Enggak, kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat ini. Kalaupun mau dijadikan pemimpinnya Nabilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpinnya. Nabi lah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita gitu. Jadi kita begini ini mungkin orang akan merasa aneh, mungkin merasa e, kita ini kok udah beda dengan yang lainnya. Memang inilah Islam yang sesungguhnya gitu. Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka kan kata Nabi SAW, Bada -islamu ghariban, ghariban Badak Islamu ghoriban, ghoriban, Kama balil -ghorba. Islam itu mulai dengan keasingan, dengan keanehan. Dan dia pun satu hari akan kembali asing atau aneh. Maka ya. beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu. Ya. Kenapa? Islam dulu kan asing ya uh, di tengah uh, agama kufar Quraisy waktu itu datang Islam ya dengan uh, uh, ajaran yang sangat mulia dan murni itu mereka memusuhi. Iya. Nah, nah sekarang karena jauhnya manusia dari sunnah Nabi saw mereka anggap ini sunnah ini sesuatu yang baru. Justru mereka yang baru. Hmm. Maka saya sampaikan hmm. kalau adalah uang lima ribu ya zaman dulu dengan uang lima ribu sekarang. Mungkin orang anggap bahwa 50 ribu yang lama itu baru bagi umat yang sekarang ini. Padahal itu bukan baru, ini lama. Iya. Tapi karena nah. dia baru melihat, oh dianggapnya baru gitu. Maksud saya bahwa manusia ini pun karena kedangkalan ilmunya, karena ketidakpahamannya, maka orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Wasallam dianggap adalah orang-orang baru, pemahaman baru. Enggak, ini pemahaman yang lama. Pemahaman yang diajarkan oleh Nabi SAW yang disampaikan oleh Nabi, diamalkan oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, yang kita ikuti. Yeah. Jadi kalaupun dikatakan sehingga Ya pemimpinnya nggak ada. Kalaupun mau dianggap pemimpinnya, Nabi Muhammad SAW sebagai uh, apa namanya ini? Uh, pemimpin umat Nabi umatnya umatnya ini gitu, umat Islam. nggak ada pemimpin-pemimpin di sini. Ini adalah cara dan sikap beragama yang disebut dengan manhaj itu. Ah, begitu. Jadi kalau mungkin dianggap mereka ini seperti kelompok-kelompok ya, seperti ormas-ormas gitu kan. Ini ormasnya di daerah ini, ini ketuanya, ini enggak itu. Beragama Islam ini adalah pemahaman. Ini adalah pemahaman bukan 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 firqah, bukan yeah. kelompok gitu. Jadi kalau memang dikatakan ya enggak ada, kalau dikatakan ketuanya siapa enggak ada. Hmm. Kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita katakan beragama ini harus kita mengikuti pemahaman para sahabat. Kenapa orang merasa diri banyak gersang? Karena tidak tersentuh dengan agama yang benar. Tidak mereka berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. La fahmi salafil umma. Wallahu ta'ala. Baik, insyaAllah Terima kasih atas jawabannya. sudah ada pesan yang baru masuk nih Ustaz. Silakan, silakan. Ya Ustaz, uh, Afan mau bertanya nih Ustaz. Ada teman bertanya ke saya tentang jual beli ayat. Yang dijelaskan dalam Al-Qur'an itu, e, mm. uh, apa yang dimaksud kategori menjual uh, beli ayat Allah dengan harga yang murah? Dan apakah ketika jual beli musaf itu adalah masuk kategori jual beli ayat itu? Bagaimana, Ustaz? Iya, <tosuh> <tosuh> jadi pertama, penjelasan para ulama, ya, menjual ayat Allah dengan harga murah artinya mengolok-ngolok, menghinakan, ya, mm -hmm. tidak memuliakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk adalah apa namanya ini menjual ayat Allah wajah wajah dengan harga yang murah menghinakan gitu intinya menghinakan tidak memuliakan begitu atau menjadikan ayat Al Quran ini sebagai jalan ya untuk mendapatkan tujuan duniawinya yang sangat hina gitu nah bagaimana dengan orang yang apa tadi menjual ya menjual uh, eh apa manusah Al-Qur'an hmm. memperjualbelikan apakah itu tidak boleh itu boleh yang dijual itu bukan ayat-ayatnya hmm. yang dijual itu kan upah cetaknya yeah, kertasnya yeah. itu kan itu yang yang mau dijualnya gitu bukan ayatnya itu itu mah nggak dijual nggak diperjualbelikan gitu hmm. jadi jangan disalahpahami ya nah, memang kan banyak yang jual Al-Qur'an kan yeah, boleh enggak ya. Hmm. ya boleh gitu Menjual beli tapi, tapi yang maksudnya bukan ayat ayat yang dijual belikan di sini iya. tapi upah cetaknya itu kan upah cetaknya kertas yang digunakan dan seterusnya dan seterusnya itu. Berarti sebagai contohnya tadi yang menjual ayat Allah itu menghinakan menghinakan tidak memuliakan atau menggunakan dalil Ya tidak tidak menggunakan dalil tidak pada tepatnya, gitu mm -hmm. memaksakan dalil itu untuk mengikuti hawa nafsunya ini tidak dibolehkan. Mencari pembenaran, membaca, mencari pembenaran hmm. atau mencari dunia dengan mengorbankan ayat Allah wajah Ini hmm. tidak dibenarkan. Ah, itu, itu yang maksud menjual ayat Allah wajah dengan harga yang murah. Yeah. Ah, begitu. Adapun menjual musab tadi nggak ya, ada masalah itu kan yeah. jual beli saja. Dan hmm. lagi pun yang dijual belikan itu bukan ayatnya loh. Hmm. Itu tadi upah cetaknya dan seterusnya dan seterusnya. Ah, demikian. Allah alam. Baik, Insya Allah. Terima kasih atas uh, jawabannya. Mudah-mudahan dapat dipahami kita semua. Baik uh, Ustaz sebagai uh, pertanyaan penutup mungkin hmm. di kesempatan ini nih Ustaz. Iya. Uh, Ustaz ilmu pengetahuan mengatakan bahwa di luar angkasa ada makhluk luar angkasa Ustaz. Dan bahkan ini diajarkan di sekolah-sekolah hmm. gitu Ustaz. Sebenarnya bagaimana pandangan menurut Islam sendiri nih Ustaz? Ya makhluk makhluk Allah SWT adalah di luar kita ini, di luar manusia ini ya banyak lah. Nah, ya. gitu kan. Banyak. Bahkan makhluk yang di lautan itu saya kira lebih banyak daripada makhluk yang ada kita di sini gitu kan. Ya Dajjal Makjud itu yang akan keluar nanti di akhir zaman ya. Hmm. Itu makhluk Allah juga. Nah, gitu. Artinya makhluk itu kan diciptakan dari yang enggak ada menjadi ada. Hmm. Itu harus dipahami. Dari yang enggak ada menjadi ada. Dulu nggak ada makhluk-makhluk ini. Allah Azza wa Jalla sendirian sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. alaihi Allah Dulu ada, ada 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 Allah sendirian. Dan tidak ada bersama, bersamanya makhluk-makhluknya. Lalu Allah ciptakan makhluknya. Allah ciptakan arah, ciptakan kursi, ciptakan langit, dunia dan sebagainya gitu kan. Nah, maka kita katakan kalau ada makhluk yang di luar angkasa, ya maka kita yakini seperti malaikat kan itu kita nggak tahu itu, hmm. termasuk dalam goib. Yeah. Atau makhluk-makhluk yang lain nggak tahu kita. Tetapi jangan sampai kita hmm. karena ini perkara goib kita tidak boleh mendetailkannya, hmm. mendetail, mendetailkan ataupun me, merinci makhluk itu ini 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 dia nggak boleh kecuali dengan dalil. Iya. Kita yakjud dan itu karena informasi dari Al Quran yang kita pegang mengatakan bahwa mereka dikurung di, di suatu tempat yang mereka setiap hari menggali tembok ataupun benteng itu gitu kan itu kita tahu informasinya dari hadis Nabi SAW dan dari Al Quran. Adapun nanti orang ini mengatakan bahwa ada makhluk di luar angkasa sana yang begini bentuknya itu nggak boleh. Karena kita nggak punya informasi yang tepat kecuali dalil yang akan menjelaskan. Kalau nggak ada dalilnya udah cukup bagi kita bahwa makhluk Allah di luar manusia ini di luar alam bahkan di, du di luar dunia ini banyak lagi. Hmm. Ah gitu. Ya itu kita imani. Apakah planet-planet kalau memang benar penelitiannya ada planet bukankah planet itu makhluk Allah juga? Yeah. Makhluk Allah selain Allah makhluk semuanya gitu. Selain Allah makhluk semuanya. Yeah. Ah, kan begitu. Ya banyaklah termasuk planet, planet bulan segala macam itu matahari itu makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jadi kalau ditanyakan di sana ada makhluk iya tapi mendetailkannya hmm. Merincinya ini begini dan begitu nggak boleh kecuali pakai dalil hmm. karena itu pakai lagu nggak pernah kita lihat dan nggak pernah nampak. Iya iya. iya. Ah demikian Allah Taala. Baik Ustaz maksudnya untuk uh, kekitanya apa gitu Ustaz ketika hmm. Allah uh, ada yang seperti itu apa yang harus kita lakukan Ustaz apa kita tetap Uh, apa ya istilahnya meng menghubungkan Allah kemudian kita pun harus juga fokus tetap beribadah ya tentu tentu itu. kita yakini ya bahwa di, di luar kita ini banyak makhluk-makhluk Allah wajah yang mm -hmm. lain bahkan dalam surah an-nahl Allah wajah mengatakan wahai makhlukku bisa saja Allah sedang menciptakan makhluk baru yang tidak kita ketahui yeah. Allah menciptakan sesuatu yang tidak kalian ketahui gitu jadi intinya bahwa di luar angkasa di luar dunia ini ya di di langit sana di manapun itu kalau memang itu makhluk Allah, kita imani bahwa itu makhluk Allah. Tapi apakah itu harus kita jadikan sebagai sesuatu e, akidah? Artinya, kalau nggak kita yakini, kita jadi kafir, nggak begitu. Intinya bahwa kalau memang informasinya ada tepat, apalagi diunggah oleh dalil, maka kita imani selesai, udah gitu aja. Yeah. Sekedar bahwa itu ada. Kita tahulah bahwa Allah Azza wa Jalla maha kuasa atas segalanya. Bisa saja ada makhluk-makhluk lain yang sampai hari ini pun kita nggak tahu. Padahal itu ada umpamanya, yeah. kita tidak tahu ya. Intinya ee, kalau itu ada ya kita imani selesai gitu aja. Yeah. Ya bagaimana dengan ibadah kita, pasti kita lanjut lah. Kita ini sebagai manusia nggak usah urusi makhluk yang lain. Yeah. Ini kadang-kadang kita sibuk ngurusi makhluk yang lain sementara kita melupakan diri kita sendiri. Betul. Kita ini makhluk yang akan dicat yang dia akan ditanyakan oleh Allah SWT nanti di alam barzah, di kuburan sana bahkan di akhirat semua amalan dan perbuatan kita di atas permukaan bumi ini demikian ta Baik, insya Allah taala. Baik, insyaallah terima kasih atas uh, jawabannya dan tidak terasa waktu kita sudah di penghujung diskusi. Iya, mm -mm. Baik, terima kasih atas jawaban jawabannya Ustaz mudah-mudahan akan bagi kita semua dan tentunya dapat kita uh, aplikasikan dalam kehidupan dan terlebih kita dakwahkan kembali di ya, set. Dan mudah-mudahan apa yang antum sampaikan menjadikan kebaikan bagi antum. Amin ya Rabbal alamin. Baik, sahabat Suboin dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. غفرت العباد لي الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك إلى أن لا, لا, لا إله, إله, إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته <applause>